Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini Cikgu Magno nak tunjuk macam mana kita nak pendekkan link yang kita ada. Tak kira lah link WhatsApp ke ataupun link Facebook ke ataupun link website kita. Okey, cara dia ialah pergi dekat Play Store dan kita install ni Bitly ni yang warna oranye ni. Okey, kita install Bitly ni di Play Store. Okey, kita tengok apa yang ada. Okey, yang ni yang saya dah buat lah, yang saya dah generate. Dan kita nak mula-mula kita kena ada link dululah. Okey, sekarang ni saya tunjuk saya nak buat link untuk produk saya produk saya dekat Shopee. Okey. Okey, saya ada produk pekasam ikan organik ni. Okey, saya nak saya copy link. Okey, saya copy link dulu. Okey, tutup dan saya pergi balik dekat Bitly tadi tu. Tambah dan paste balik kat sini link yang banyak-banyak tu. Lepas tu kita create. Okey, bila create dia akan keluar macam ni. Dan kita bagi title lah. Okey. Pekasam ikan organik. Okey. Dan yang ini kalau nak create tag, kau nak create pun boleh, tak nak create pun boleh. Kalau nak create, okey, katakan saya create. Okey. Okey, yang ni dah simpan lah. Okey, so ni lah dia link yang kita generate tadi yang Bitly ni. Kita pergi balik kat sana dekat ni. Okey, yang inilah. Lepas tu macam mana kita nak copy? Tekan balik. Tekan lama sikit sampai dia keluar macam ni. Lepas tu kita ambil lah copy ataupun kita share ke kita share lah dia punya link tu. Okey, tapi saya suka guna copy. Lepas tu kita copy lah. Copy lah ke mana-mana yang kita nak. Okey, tu saja untuk cara untuk kita pendekkan link kita. Okey, selamat mencuba. Okay, bye.